Selamat siang, diaspora Pak Manaba. Salam Pak Manaba. Jaya, jaya, jaya. Pak Manaba, 78 tahun. Sukses! Sebentar, sebentar. Kita ulas satu-satu ya. Kan kayaknya tuh semuanya prestasinya ada di situ semua. Tadi baris berbaris. Mas Riki loh ini ya, bukan orang lain loh ya. Saya berpesan buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang masih sekolah di SMA 3, nikmati, enjoy sekolah di SMA 3 karena kalian berada di tempat yang paling baik. Oke, semuanya lancar ya. Oke, sip. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saga. Saya Padmanaba 58 atau alumni SMA 3 lulusan 2003. Di kemarin ini saya bertanggung jawab atas kelancaran streaming acara selama 5 hari berturut-turut. Dan pada saat menerima tantangan ini, sebagai panitia jujur, wow, ini tantangan yang luar biasa ya. Dan ini hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kita melakukan streaming kegiatan ulang tahun Padmanaba. Tapi ya bukan alumni Padmanaba kalau tidak berani menerima tantangan gila ini. Dan alhamdulillah atas dukungan semua pihak, acara ini bisa berlangsung dari awal hingga akhir selama 78 jam. Untuk itu kami atas nama tim streaming sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Aji Rahmat. Saya lulusan tahun 95, jadi angkatan 50 di SMA 3. Kebetulan pada saat program Padmanaba Virtual Festival ini, saya bertugas sebagai program director atau bidang program yang mencoba meramu, merangkai acara demi acara selama 78 jam di virtual seperti ini. Kebetulan juga saya pengurus pusat keluarga besar alumni Padmanaba bidang seni budaya, jadi memang ini bidang saya untuk mengembangkan atau menyalurkan bakat-bakat alumni di event-event keluarga besar. Nah, pekerjaan saya lebih banyak merangkai ya, jadi banyak sekali masukan, banyak sekali ide-ide kreatif dari teman-teman alumni, pengurus, itu yang kita rangkai menjadi satu agenda besar selama 78 jam. Memang unik dan seru karena detailnya itu macam-macam. Keinginan alumni, keinginan pengurus itu macam-macam sehingga kita coba compile menjadi kemasan yang baik. Suka dukanya banyak, terutama harus meluangkan waktu lebih karena mulai jam 8 sampai jam 12 malam kita harus standby di studio dan setiap acara itu membutuhkan perhatian yang berbeda-beda. Dan ini serunya, ini kayak ginilah ciri khas Padmanaba yang tidak pernah berhenti berkreasi. Aku di sini sebagai koordinator program dari keluarga besar alumni, di mana dipercaya buat handle untuk malam puncak tanggal 19 malam.
Nah, sekarang kita lagi proses untuk final checking, nanti mau ada GR buat podcastra juga. Kali ini kita konsepnya adalah sebenarnya hybrid itu kita cuman ada beberapa undangan aja, terus yang lain nanti akan kita live-kan secara streaming. Keseruan seperti apa nanti juga akan ada beberapa keseruan yang nanti mungkin bisa langsung dicek. Semoga apa yang kita hadirkan pada nanti malam itu bisa memuaskan semuanya, bisa maksimal seperti konsep yang kita rancang di awal. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Padmanabha yang ke-78. Bakti Vidya Kesatria Tama, Tanah Labe Tunggal Bangsa, Jaya, Jaya Padmanabha. Hidup Padmanabha, hidup Padmanabha, hidup Padmanabha. Liputan saya di acara 78 tahun Padmanabha Virtual Fest ini memberikan tantangan tersendiri bagi kami dan tim, karena dalam waktu yang tidak begitu lama kita harus menyiapkan dari praproduksi, produksi hingga live on air-nya. Ada banyak sekali elemen yang kami persiapkan. Seperti kami harus taping alumni-alumni yang berada di luar negeri dan masuk dalam jelajah dunia. Terus dengan kami juga berdiskusi seru untuk mempersiapkan sejarah Padmanabha dengan Prof. Didi dan Bu Meta. Dan ternyata responnya sangat bagus untuk sejarah Padmanabha. Dan kemudian acara-acara lain di mana kita harus standby setiap hari untuk menayangkan secara on air. Jadi dari tim produksi menyiapkan materi-materi taping, materi-materi live yang akan ditayangkan, sehingga secara 78 jam acara itu akan menjadi tontonan yang menarik bagi alumni-alumni Padmanabha yang tersebar di seluruh dunia. Halo semua, aku Ifada Fauzia Maliasari. Aku Padmanabha angkatan 65. Kebetulan di sini aku bantuin untuk Markom. Ya, kolaborasi semuanya sih dengan teman-teman alumni-alumni juga. Ya, senang sih bisa bantu acara ini yang sangat-sangat menarik 78 jam. Gitu sih. Ya, mengucapkan ulang tahun juga buat Padmanabha yang ke-78, selalu apa ya, yang terdepan lah pokoknya. Bakti Vidya Ksatria Tama, Tanlana Labet Tunggal Bangsa. Dalam acara ini saya sebagai ketua panitia Padmanabha Virtual Festival 2020. Ya, hari-hari ini kita sangat disibukkan dengan berbagai hal untuk mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Ini adalah ide yang sangat luar biasa dari alumni dan juga siswa sekolah. Kita persembahkan untuk tidak hanya keluarga besar alumni Padmanabha, melainkan juga untuk seluruh masyarakat. Hal yang sangat luar biasa adalah kita mempersiapkannya hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, bahkan mungkin tidak sampai 1 bulan. Dan kita melibatkan banyak sekali alumni untuk menjadi narasumber, kemudian juga dalam berbagai pengembangan konten lainnya, yang mana salah satu bagian dari acara spesial ini adalah groundbreaking dari Gedung Geraha Padmanabha, yang ini merupakan sumbangan dari seluruh alumni. Harapannya dengan ulang tahun ke-78 ini, Padmanabha bisa menginspirasi Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-78 untuk SMA 3 Yogyakarta Padmanabha. Salam Padmanabha. Di sini saya menjadi koordinator acara.
selama menjalankan tugas acara ini banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Yang pertama bisa kenal sama teman banyak, terus bisa dekat sama guru, terus yang jelas yang paling penting itu saya bisa dapat pengalaman event sama jadi bisa kenal sama alumni-alumni Padmanaba yang super keren. Terus kalau buat masalah sih, masalahnya banyak ya kayak teknis, tapi itu sebenarnya bisa dikerjain bareng-bareng sama kru dan teman-teman. Jadi selama menjadi panitia di sini saya enjoy aja. Terus saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Padmanaba yang ke-78. Semoga terus sukses. Jaya Padmanaba. Halo, kenalin, namaku Andika Reza dari angkatan 77. Aku di sini ditemenin oleh saya Felix Rasyad Harafif, bisa dipanggil Felix, dari kelas 1144 Padmanaba 77. Nah, kami di sini dikasih amanah untuk melaksanakan upacara Padmanaba Day yang ke-78 besok pagi. Dan menurut saya Padmanaba Day yang ke-78 ini cukup asik juga walaupun dilaksanakan secara online karena adanya kondisi Covid yang sangat lagi buruk banget ini. Terus juga saya kan kayak sedih gitu. Awalnya kan saya kira tahun lalu kan ini bisa online lagi, tapi bisa offline lagi, mohon maaf. Tapi ya karena ini ada pandemi Covid ya sedih sih di rumah itu, tapi ternyata dengan adanya aplikasi seperti YouTube, Zoom dan lain-lain itu ternyata bisa membuat kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan bisa terobatilah rasa rindunya pada teman-teman semua. Dan walaupun online, Padmanaba Day tetap melaksanakan meraih rekor MURI yang mana itu sebagai streaming paling panjang yaitu 78 jam. Halo, kami dari Padskarawitan. Kali ini kita sedang latihan untuk persiapan rangkaian acara PADE. Walaupun di masa pandemi ini, kita tetap memeriahkan acara PADE pada tahun ini dengan latihan di sekolah secara bersama-sama. Meskipun pandemi ini, kita selalu menggunakan masker. Pokoknya untuk teman-teman semua, jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Semangat selalu! Saya Suherno, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3, Padmanaba Yogyakarta, ingin sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan rangkaian kegiatan Padmanaba atau PADE Padmanaba 78. Pada hari ini memang pada masa pandemik, tetapi kami selaku warga tidak diam berdiri. Kemudian kami selaku Wakil Kesiswaan dari SMA 3 memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu melakukan suatu kebaikan dan mendapatkan sesuatu, terutama dari alumni Padmanaba Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami sangat senang sekali karena mendapatkan banyak pengalaman, terutama pada kegiatan Stadium General. Dari kakak alumni yang berada di berbagai penjuru dunia telah menyampaikan banyak pengalaman baik kepada adik-adiknya. Selain itu juga alumni yang ada di sekitar Yogyakarta memberikan contoh langsung untuk berbagi, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi warga yang terdampak pandemi. Berikutnya juga bahwa alumni telah menyumbangkan sarana-prasarana berupa gedung lantai 7 yang nanti akan digunakan untuk mengembangkan bakat dan prestasi pada adik-adiknya
dan tentunya juga untuk generasi berikutnya. Sekaligus ini merupakan contoh baik, pengalaman baik yang nanti bisa ditiru oleh adik-adiknya. Selanjutnya, kami selaku warga kesiswaan menyampaikan banyak terima kasih kepada para alumni di mana saja berada dan kepada siapapun yang telah menyumbangkan pikiran dan juga tentunya materi sehingga acara kegiatan PADI ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian dari kami dan terima kasih. Jaya, jaya Padmanabha.